Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi di channelnya Dani. Ini nih market sepeda tuh lagi sepi banget ya, nggak cuma market sepedanya doang, tapi pas sepeda tuh juga lagi kayak apa ya? Kayak di titik jenuh kali ya, karena selama pandemi 2 tahun tuh kan mereka terbiasa dengan rute yang enak, jalan yang enak, jalan yang steril, apalagi banyak yang work from home ataupun school online. Jadi enjoy banget kalau mau sepeda. Nah, belakangan ini tuh kan jalanan udah rame, apalagi ditambah dengan cuaca yang lagi banyak hujan, jadinya tuh peminat buat gowes tuh lagi berkurang. Tapi ya nggak apa-apa, ini dinamika dalam persepedaan. Dan di video kali ini aku mau mencoba menawarkan sesuatu yang baru. Jadi aku bakal bikin video gowes kulineran, tapi nanti kamera akan aku taruh di leher, dikalungin pakai ini. Nah, kayak gini nih. Ini cuman sebagai apa ya, biar nggak bosen aja, biar nggak monoton. Mungkin kalian bosen ngelihat wajahku ya kan, jadi ini view-nya bakalan lebih ke pemandangan dan jalur dan sepedanya. Oke, let's go, tonton sampai selesai. Tadi lewatin pasar guys, pagi itu udah rame di sana. Teman-teman, ini kita di Museum Tugu Muda dan Lawang Sewu. Janjian sama satu teman. Ini dia salah satu titik kumpul ya, Museum Mandala Bakti. Pagi. Lagi ke arah rumah kita naik flyover. Ya ini sebenarnya nggak curam, tapi kalau speednya 35-40 ya lumayan berat guys. Ini namanya flyover Kali Banteng. Kiri ini kebun binatang Semarang teman-teman. Sebelah kanan terminal. Nanti di depan ada jalan tol Kaliwungu. Pintu keluar dan pintu masuk tol. Kita sampai di Kaliwungu ini, belok kiri guys. Mau naik ke arah Darukono.
Pasar Gledak Kabupaten Kendal, guys. Nih, kita harus hati-hati. Yang nggak biasa nyopot sepeda harus hati-hati juga. Dan inilah keramaiannya. Oh, tapi ini nggak terlalu ramai, guys. Biasanya ini tumpah-tumpah sampai kanan kiri, jadi kita benar-benar susah jalan, kadang harus nonton relatif sepi. Jadi kita mulai naik ke arah Darupono. Klimaksnya nih, guys. Cahaya ilahi. Tapi kalau interval gondol-gondol kameranya. Monggo, Pak. Ubud, bro, Ubud. Ini one of the best view-nya, guys. Kita dikasih tanjakan dan curam. Kita kurang lebih 15 menit aja sampai, guys, di Gunung Pati ini. Masuknya Mijen kali ya. Ada rumahnya sekitar sini nggak? Nah, sini juga kadang banyak durian. Oke, guys. Akhirnya sampai sini, woi. Kita sampai di warung Bu Eni. Satu setengah. Jadi ke dua W, kok kangelan kue? Iya, jadi dua makan. Kita pulang, guys. Lewat jalan yang tadi lagi. Karena yang paling cepat dan relatif enak jalannya.
Oke guys, selesai, sudah sampai rumah lagi. Ya itulah kira-kira petualangan mencari belut. Totalnya 80 kiloan. Mungkin sekian dua kali ini. Kalau kalian suka video-video model kayak gini, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Capek guys.